Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari Tiber Padalarang, teman-teman. Kita akan menunggu kereta api dari arah barat menuju arah timur, stasiun Padalarang ya. Dan ini ada Argo Parahyangan yang melintas di Tiber Padalarang. Kita akan saksikan kereta api melintas di Tiber Padalarang dari arah barat menuju arah timur, stasiun akhir yaitu stasiun Bandung ya. Kita akan maju ke depan. Nah, semboyan 35 mengaung dari arah barat. Nah, kita akan arahkan ke dekat tol Padalarang ya, karena muncul dari sini ya. Nah, nanti keretanya muncul dari sini. Dan ini tol Padalarang, teman-teman. Ini suasana di siang hari ya, tepatnya pukul 10 lebih 30 menit ya. Dan ini mengarah ke stasiun Bandung. Ini yang dinamakan Tiber Padalarang, tikungan besar yang berada di sebelah barat stasiun Padalarang, teman-teman. Kita akan saksikan Argo Parahyangan bawa rangkaian panoramik kayaknya. Kalau dilihat dari tadi, Argo Parahyangan bawa rangkaian panoramik di depannya ya. Nah, sudah terlihat kereta api Argo Parahyangan melintas di Tiber Padalarang. Kita akan tunggu kereta api selanjutnya ya, yang melintas di area ini tepatnya pukul 12 ya. Kita akan saksikan dari arah timur, kemungkinan kereta api datang menuju arah barat. Kita akan tunggu sampai kereta api melintas lagi di Tiber Padalarang ya. Dan ini adalah mes kereta api cepat Jakarta-Bandung ya. Nah, ini bangunan KCEC ya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan selanjutnya kita akan menunggu kereta api lagi yang melintas di Tiber Padalarang ini, teman-teman. Kira-kira kereta apa ya yang melintas? Dan Tiber Padalarang ini berada berdekatan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan di bawahnya itu adalah tunnel 11, teman-teman. Jadi di atasnya kereta KAI dan di bawahnya adalah kereta cepat Jakarta-Bandung, teman-teman. Nah, ada kereta yang melintas. Nah, Argo 49, teman-teman. Argo Parahyangan
melintas di Tiber pada larang ini menuju stasiun Gambir, dan ini nomor KA-nya 49 ya. Di belakangnya stainless, mantap. Dan melewati tol Padalarang ya. Kita akan lihat dari kejauhan ya, dari sana nih. Nanti melintas kereta di sini, di Sasak apa nih namanya. Nah, kita akan zoom dari kejauhan. Kereta api bakalan melintas di Sasak ini, teman-teman. Nah, masih mengaung. Semboyan 35. Nah, nanti muncul di sini ya. Kereta api Argo Parahyangan yang barusan, yaitu dengan nomor KA49. Lebih dekat lagi ya. Muncul nih kereta Argo Parahyangan melintas tepatnya di sebelah barat tikungan besar Padalarang, teman-teman. Wis mantap nih, terlihat dari kejauhan nih. Mantap ya, pemandangannya sangat menarik, sangat indah sekali karena ini perbukitan yang berada di Bandung Barat tepatnya ya. Mantap. Dan selanjutnya kereta api apa ya yang melintas lagi di area ini? Closing aja gitu ya. Nah, ini suasana di siang hari, tepatnya pukul 11 ya. Kereta api Argo Parahyangan dengan nomor KA49 baru saja melintas di Tiber Padalarang. Dan mungkin ini video penutup saya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan dalam pengambilan video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.